rudal Rusia menghantam kawasan perumahan di pusat kota New York. Pagi yang tenang di kota New York berubah menjadi momen penuh kepanikan ketika sebuah rudal dari Rusia menghantam kawasan perumahan di pusat kota. Menurut saksi mata, suara ledakan keras terdengar dari arah utara kota, diikuti dengan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi. Saya sedang berjalan menuju tempat kerja ketika tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar. Orang-orang berteriak dan berlari mencari tempat berlindung, ujar John Smith, seorang pekerja kantor yang berada di dekat lokasi kejadian. Laporan awal dari pihak berwenang menyebutkan bahwa rudal tersebut menghantam sebuah gedung apartemen berlantai 20 di Midtown Manhattan, salah satu kawasan terpadat di New York. Ledakan ini menyebabkan sebagian besar bangunan tersebut runtuh dan memicu kebakaran besar yang dengan cepat menyebar ke bangunan di sekitarnya. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Wali kota New York, Jane Doe, dalam pernyataan resminya menyatakan, "Ini adalah serangan yang mengerikan dan tidak berperi kemanusiaan. Kami bekerja keras untuk menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan dan memberikan bantuan medis secepat mungkin." Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam keras serangan ini dan menyatakan bahwa tindakan balasan yang tegas akan diambil. Serangan terhadap warga sipil tak berdosa di tanah Amerika tidak akan ditoleransi. Kami akan memastikan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan biadab ini akan menghadapi konsekuensinya, ujar Biden dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional. Sampai saat ini, laporan sementara menyebutkan lebih dari 100 orang terluka dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam untuk mencari dan menyelamatkan korban yang selamat. Rumah sakit di sekitar kota telah bersiap menerima gelombang besar pasien, sementara pihak berwenang membuka posko darurat untuk memberikan bantuan kepada para korban. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan ini sangat besar. Selain menghancurkan gedung apartemen, ledakan juga merusak infrastruktur vital seperti jaringan listrik dan saluran air. Beberapa jalan utama di sekitar lokasi kejadian ditutup untuk memudahkan proses evakuasi dan pemadaman kebakaran. Serangan ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan ini dan menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan kekerasan lebih lanjut. Ini adalah saat yang sangat berbahaya bagi dunia. Kita harus bekerja sama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai untuk konflik yang ada, kata Guterres. NATO juga menyatakan solidaritasnya dengan Amerika Serikat dan siap memberikan dukungan apapun yang diperlukan. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan, "Keamanan anggota kami adalah prioritas utama. Kami akan berdiri bersama Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman ini." Serangan rudal Rusia yang menghantam kawasan perumahan di pusat kota New York adalah tragedi yang mengguncang dunia. Upaya penyelamatan dan pemulihan masih berlangsung, sementara dunia menanti tanggapan dan tindakan lebih lanjut dari pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional. Sebuah rudal Rusia menghantam pangkalan udara Amerika di kawasan Eropa Timur, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas tersebut dan menghancurkan 5 jet tempur. Serangan ini terjadi pada dini hari, menimbulkan ketegangan yang signifikan antara dua negara adidaya tersebut. Menurut laporan awal, rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Rusia dan menghantam pangkalan udara sekitar pada waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan ledakan besar yang menghancurkan hangar utama dan menyebabkan kebakaran hebat. 5 jet tempur yang sedang dalam persiapan untuk misi latihan dilaporkan hancur total. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mencari korban. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa atau luka-luka, namun diperkirakan beberapa personel militer mungkin terjebak dalam reruntuhan.
Presiden Amerika Serikat segera mengadakan konferensi pers untuk merespons serangan ini. Dalam pernyataannya, Presiden mengutuk tindakan Rusia sebagai agresi yang tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Kami akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa serangan seperti ini tidak terulang lagi. Kami sedang berkoordinasi dengan sekutu-sekutu kami di NATO untuk merespons tindakan provokatif ini dengan tegas, kata Presiden. Serangan ini segera memicu reaksi keras dari komunitas internasional. NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas respons kolektif terhadap serangan ini. Sekretaris Jenderal NATO menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO merupakan serangan terhadap semua anggota, dan mereka siap untuk membela setiap anggota aliansi. Di sisi lain, pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa rudal yang digunakan dalam serangan itu bukan berasal dari Rusia dan menuduh pihak lain mencoba memprovokasi konflik antara Rusia dan Amerika Serikat. Insiden ini menambah ketegangan yang sudah tinggi antara Rusia dan Amerika Serikat yang telah berselisih dalam berbagai isu internasional. Dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari kedua negara besar ini dan berharap agar konflik dapat diredam melalui diplomasi, bukan kekuatan militer. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan ini sangat besar. Selain menghancurkan gedung apartemen, ledakan juga merusak infrastruktur vital seperti jaringan listrik dan saluran air. Beberapa jalan utama di sekitar lokasi kejadian ditutup untuk memudahkan proses evakuasi dan pemadaman kebakaran. Serangan ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan ini dan menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan kekerasan lebih lanjut. Ini adalah saat yang sangat berbahaya bagi dunia. Kita harus bekerja sama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai untuk konflik yang ada, kata Guterres. NATO juga menyatakan solidaritasnya dengan Amerika Serikat dan siap memberikan dukungan apapun yang diperlukan. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan, "Keamanan anggota kami adalah prioritas utama."